Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, tentu saja terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat mengenal jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kemauan untuk mengikuti manhaj yang agung ini. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia ketika dia telah mengenal Islam, kemudian di dalam Islam dia mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba ini istiqamah di atasnya sampai di akhir hayatnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu doa yang sering dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut-sebut sebagai al-imamu haqqan wa syekhul Islam sidqan, ketika menyebutkan tentang biografinya di dalam Sir A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi mengatakan tentang Imam Ahmad sebagai al-imamu haqqan, imam yang sesungguhnya, dan syekhul Islam yang sejati. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang sangat terkenal, Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seseorang yang mendapatkan hidayah mengenal Islam, kemudian di dalam Islam dia mengenal jalan yang benar, yaitu mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti telah terkumpul pada dirinya semua hidayah kebaikan secara lengkap, baik itu hidayah yang bersifat umum maupun yang bersifat rinci, atau dalam istilah lain yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama, misalnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, ketika beliau menjelaskan tentang makna atau macam hidayah
dari firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada kami jalan yang lurus. Beliau menyebutkan ya, al hidayatu hidayatan. Hidayah yang dimaksud di ayat ini adalah mencakup dua macam hidayah. Ada yang namanya hidayatun ila tariq, hidayatun ila sirat. Dan yang kedua hidayatun fis sirat. Ada hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu mengenal Islam. Dan yang kedua hidayah di dalam jalan Islam itu sendiri, yaitu mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka berarti seseorang hamba yang telah dipilih untuk mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah terkumpul pada dirinya semua hidayah kebaikan. Ditambah lagi dengan seseorang menjadi penuntut ilmu di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Antum ketahui ya, di akhir zaman saat ini kebaikan-kebaikan agama, keistiqomahan di atas Islam ini menjadi perkara yang susah, kecuali bagi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong hambanya dengan imannya, dengan setianya dia berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak asing bagi kita tentang dahsyatnya fitnah di akhir zaman yang saat ini kita hidup di dalamnya, yang sangat mudah merubah agama seseorang, bahkan imannya, dalam waktu yang singkat. Naudzubillah min dzalik. Kita pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan sebelum nanti kalian didahului dengan munculnya berbagai macam fitnah. Bukan cuma satu fitnah, berbagai macam dan banyak bentuknya. Banyak fitnahnya, banyak bentuknya. Yang bentuk fitnah ini secara umum digambarkan dalam hadis ini, kaqita'il lailil mudhlimah, seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Ya, ini tidak nampak bahwa dia sebagai fitnah, dianggap sebagai kebaikan. Ketika itulah seseorang ada yang di pagi hari dia masih dalam keadaan beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Ya, ini bukan cuma sekedar berkurang imannya, pagi sampai sore bahkan langsung hilang imannya, menjadi kafir. Atau ada orang yang di pagi hari, di sore hari dalam keadaan beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Ya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, inilah kondisi fitnah di akhir zaman. Berpegang teguh dengan manhaj yang benar, ini benar-benar merupakan sesuatu yang kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, tidak ada seorang pun yang selamat. Makanya meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ibadah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan di dalam doa-doa kita minta keteguhan iman, minta keselamatan dari fitnah, minta dijaga agar kita terus
istiqomah di atas jalan yang lurus. Ini termasuk hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, antum tahu saat ini ya, begitu banyak muncul pendapat-pendapat, begitu banyak muncul sikap-sikap yang itu sedikit banyak akan mempengaruhi pemikiran seseorang. Bahkan terkadang muncul sikap-sikap dari seseorang yang kita anggap berpegang teguh dengan sunnah yang membuat kita bingung. Muncul pendapat-pendapat dari hal-hal yang dulu tidak kita kenal, tidak pernah kita dengarkan, sekarang sudah dianggap sebagai bagian dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, padahal dulu tidak kita dengarkan. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mestinya ini akan ya bisa merusak seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pun semua mengetahui, memang betul Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya. Dialah yang maha kuasa menolong manusia untuk tetap teguh di atas agamanya. Tapi kan kita juga mengetahui pertolongan dari Allah itu ada syaratnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yakni ada syaratnya, kita harus menjaga dulu agama Allah. Kita harus menjaga iman kita, kita harus menjaga tauhid kita, kita harus menjaga akidah kita, menjaga sikap-sikap kita. Baru Allah akan menjagamu. Penjagaan dan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, betul Allah janjikan. Tapi kan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan syarat. Di dalam Al-Quran disebutkan pembelaan dari Allah terhadap seorang hamba tergantung dari imannya. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan membela, menjaga, melindungi orang-orang yang beriman. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa penjagaan dan pembelaan Allah bagi seorang hamba tergantung dari apanya? Imannya. Tergantung dari imannya. Kalau iman kita kuat, penjagaan dari Allah kuat. Tapi kalau iman kita lemah, ibadah kita lemah, tauhid kita lemah, maka tentu penjagaan dan pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba ini juga tidak akan besar ya. Makanya perbaikan diri dalam ilmu dan amal, pengamalan terhadap Islam, perbaikan iman dan tauhid di akhir zaman ini adalah sesuatu yang benar-benar harus diutamakan, diprioritaskan ya. Pelajaran-pelajaran tentang hal-hal yang meningkatkan kualitas iman harus kita usahakan semaksimal mungkin, karena dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan melindungi kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sehubungan dengan istiqamah di atas Islam dan sunnah, kita mengetahui ya, manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah manhaj yang terbaik dan satu-satunya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu bukanlah pelajaran yang asing bagi kita ya, karena kita sudah sering membahas dan mengkajinya. Contoh seperti pembahasan mengenai masalah wasatiyah, sikap tengah, pertengahan atau moderat ahlus sunnah wal jamaah. Ini sejak dulu kita kaji. Nah, perlu diingatkan lagi karena sekarang banyak perubahan, banyak terpengaruh, banyak mengikuti pemahaman-pemahaman yang lain. Karena kita ya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi hidup di akhir zaman yang jauh dari ulama yang benar-benar memiliki ilmu yang bermanfaat, jauh dari lingkungan orang-orang yang ketakwaannya tinggi seperti keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Wasatiyah Ahlus Sunnah, kan sudah kita ketahui bersama, ya, sikap pertengahan atau manhaj pertengahan Ahlus Sunnah itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian, yakni para sahabat, umat Islam yang ada di waktu itu, kami jadikan sekalian sebagai umat yang wasat, pertengahan. Jadi mereka dijadikan sebagai umat yang pertengahan, supaya kalian menjadi saksi bagi manusia, dan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti menjadi saksi bagimu. Wasatan di sini diartikan oleh para ulama sebagai khiyaron wa adlan, umat yang terbaik dan paling adil dalam sikapnya. Benar-benar mereka itu mengikuti petunjuk Allah. Ini adalah ciri dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari berbagai macam fitnah. Tentu saja saya katakan tadi, bisa bersikap seperti ini supaya kita dimudahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu pertama butuh taufik dari Allah. Membutuhkan bimbingan. Butuh selalu untuk kita mengkaji ilmu dengan benar. Karena sikap pertengahan ini benar-benar, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang dikehendaki baginya kebaikan. Allah jadikan dia mudah menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, sehingga dalam memahami dan mengamalkan Islam dia tidak terpengaruh dengan keinginan syahwatnya. Benar-benar dia menjalankannya dengan ketakwaan, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya. Nah, sekarang ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita yang hidup di akhir zaman, kendala terbesar kita adalah di samping banyaknya fitnah, sedikitnya pembimbing dalam kebaikan. Kalau di masa ulama salaf dulu, kita ketahui mereka dekat dengan orang-orang yang berilmu, punya ketakwaan, punya iman yang kuat. Kita ketahui di dalam Islam ada orang-orang yang keberadaannya disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hadis yang hasan derajatnya, riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Di zaman para ulama salaf, orang-orang yang seperti ini banyak. Guru-guru mereka, teman-teman bergaul mereka, banyak di kalangan mereka. Sehingga mereka mudah untuk berpegang teguh dengan kebaikan, mudah untuk mendapatkan nasihat hanya sekedar berkumpul dengan gurunya atau berkumpul dengan teman-teman dekatnya yang saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Nah, sekarang kita yang hidup di akhir zaman susah untuk mendapatkan yang seperti ini. Bahkan ilmu yang bermanfaat di akhir zaman itu sangat sedikit, di kalangan manusia juga sedikit yang memilikinya. Ada pernyataan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan kondisi ilmu di akhir zaman. Apa kata beliau? Ammal yauma fama bakiya min hadhihi al-ulumi illa qalilah fi unasin qalil wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adapun hari ini, kata Imam Adz-Dzahabi, tidak tersisa lagi dari ilmu yang bermanfaat kecuali sangat sedikit.
Beliau mengatakan ini di zamannya. Di zaman Imam Adz-Dzahabi adalah zaman guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti masih dekat dengan zaman-zamannya Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Bersamaan itu dengan itu beliau mengatakan hari ini tidak tersisa ilmu yang bermanfaat yang diwariskan dari ulama salaf kecuali sedikit. Terus apa? Fi unasin qalil, sudah sedikit ilmunya orang-orang yang memilikinya sedikit. Ditambah lagi wama aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil, dan alangkah sedikitnya di antara mereka itu yang mengamalkan ilmu yang sudah sedikit ini. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan dialah sebaik-baik pelindung. Itu di zaman beliau. Bagaimana zaman kita sekarang? Bagaimana zaman kita sekarang? Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menetapi manhaj ini bukan sesuatu yang diremehkan. Allah memang akan mudahkan bagi orang-orang yang mendapatkan taufik darinya, bagi orang-orang yang perhatian untuk menjaga agamanya. Contoh tadi masalah sikap adil dan pertengahan. Ya, secara asal syaitan berusaha memalingkan kita dari sikap ini. Inti utama godaan syaitan adalah memalingkan manusia dari jalan yang lurus, jalan pertengahan, supaya manusia itu berlebih-lebihan atau gulu ekstrim atau kurang malas dalam melaksanakan perintah Allah. Itu inti utama godaan syaitan. Dan ini berlaku untuk semua perkara agama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan menukil pernyataan seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan imma ila tafritin wa taqsirin wa imma ila guluwin wa mujawazah wa la yubali bi ayyihima dhafir. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah dalam Islam kecuali syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Jadi ini berlaku untuk semua bidang dalam Islam, semua perkara yang diperintahkan atau disyariatkan dalam Islam. Syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Yang pertama apa? Ila taksir, manusia digoda untuk kurang melakukannya, untuk malas mengerjakannya. Dan yang kedua, dia menggoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan, melampaui batas melakukannya. Dan dia tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua cara tersebut, karena dua-duanya menyimpang dari jalan yang benar. Nah, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, dua godaan ini memang sesuai dengan karakter manusia, sesuai dengan kondisi karakter manusia. Yakni manusia itu terbagi dua secara umum. Ada orang yang memang suka berbuat, rajin berbuat, orangnya energik, selalu aktif. Syaitan tidak kehabisan cara, digoda dia untuk dimanfaatkan semangatnya agar berlebih-lebihan. Dikesankan, wah masa kita seperti ini kurang, tidak ada tindakan, kita harus lakukan lebih, masa begini-begini terus, kapan peningkatannya? Kesannya seperti itu. Akhirnya dia lakukan hal-hal yang melampaui batas. Sudah ada ketentuan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat seperti ini, dianggapnya kurang. Akhirnya dia pun melakukan hal-hal yang melampaui batas. Di sisi lain ada sebagian orang yang kita ketahui pasif, ahlul ihjam. Kalau tadi ahlul ikdam, orang yang selalu berbuat, selalu aktif. Yang kedua ini orang yang pasif, ihjam, malas berbuat, cenderung anti terhadap agama. Mereka ini digoda untuk jauh dari agama, malas menjalankan agama, bahkan membenci orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, dinilai sebagai orang-orang yang ya dianggap terlalu berlebihan.
Inilah dua kesimpulan yang ada pada diri manusia. Makanya tadi ucapan ulama ini, syaitan tidak peduli dengan mana saja yang berhasil, karena dengan goda, salah satu dari dua godaan ini, dia menyimpang dari jalan yang benar. Nah sekarang ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, coba kita perhatikan, manusia kan punya hawa nafsu, dan selama dia tidak berusaha menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, mesti salah satu dari dua godaan syaitan ini akan menimpa dirinya, akan menimpa dirinya. Oleh karena itulah kenapa menundukkan hawa nafsu ini harus dilakukan, karena dia merupakan syarat untuk kita bisa meraih ketakwaan, sebagaimana pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim, dan ini disepakati oleh para ulama. Maka dalam sikap-sikap kita dalam beragama pun akan dipengaruhi dengan sangat oleh hawa nafsu kita. Coba di dalam kitab tadi Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim sampai mencontohkan beberapa sikap termasuk dalam menuntut ilmu. Bayangkan, kita tahu talabul ilmi ini adalah jalan menuju surga. Talabul ilmi ini adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam urusan agama. Menuntut ilmu saja bisa digoda oleh syaitan dengan satu dari dua hal ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mencontohkan godaan syaitan, qassara biqaumin hatta mana'ahum minal ilmi alladhi yanfa'uhum. Syaitan menggoda sebagian manusia jangan belajar. Dihalangi supaya tidak mau menuntut ilmu. Sebagian orang digoda demikian. Orang yang kedua mau belajar, semangat dia. Ya, wa tajawaza biqaumin hatta ja'alul ilma wahdahu huwal ghayata dunal amali bihi. Sedangkan kaum yang lain digoda untuk mereka itu dijadikan melampaui batas dalam menyikapi ilmu, sampai-sampai mereka berpandangan ilmu itulah tujuan puncak, tidak memikirkan untuk mengamalkannya. Ini terjadi. Orang-orang yang sudah belajar agama, sudah senior dalam kajian, sudah banyak mengkaji kitab, tapi tidak terlihat dalam amalnya, dalam akhlaknya, bahkan cenderung diremehkan. Tidak terlihat semangat melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan orang-orang yang sudah lama mengikuti kajian. Kita ketahui ahlu sunnah wal jamaah punya sikap pertengahan dalam masalah amal. Ya, punya sikap pertengahan. Ada orang-orang yang bersemangat menjalankan amal tapi tidak ada dalilnya. Mereka melakukannya sekedar semangat saja. Yang penting namanya syiar, yang penting namanya berbuat. Kita mengingkarinya. Ini adalah salah dan menyimpang. Ya. Di sisi lain, ada orang-orang yang semangat mengingkari dengan keras orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan amal dari sunnah, yang melakukan hal-hal yang bid'ah misalnya. Mengingkari dengan keras, tapi mereka sendiri tidak menjalankan sunnah dengan semangat. Ini juga salah dua-duanya. Ya, imma ila taksirin wa tafrid, malas dan kurang dalam melakukannya. Bersamaan dengan itu ada juga orang yang melampaui batas. Ini tidak benar. Ada sikap ekstrim dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang menganggap kita tidak perlu beramar ma'ruf nahi mungkar, yang penting kita bersatu saja, semua dibenarkan. Ini kita tahu pernyataan yang bahkan mungkin diucapkan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, berubah, na'udzubillahi min dzalik. Yang mengatakan semua sama, yang penting kita bersatu, yang penting semua begini. Kita katakan masya Allah, secara dasar setiap muslim adalah bersaudara. Tetapi kewajiban kita sebagai konsekuensi kita bersaudara, kita menasihati dia, meluruskannya. Dengan itulah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ini merupakan bentuk pertolongan kita kepada saudara kita, sayangnya kita kepada saudara kita. Ada orang-orang yang berprinsip seperti ini, jangan kita mengingkari, yang penting kita bersatu saja.
lihat persamaannya, jangan diutamakan perbedaannya. Subhanallah. Jelas kita ketahui ini menyimpang. Di lain pihak kebalikannya, ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tapi terlalu ekstrim, kita ketahui. Terlalu berlebihan. Sampai semua yang berbeda dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Menggunakan cara-cara yang keras. Ya, menjauh dari sikap lemah lembut yang dituntunkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah kepada kita. Jelas semua ada. Ada sikap berlebih-lebihan, ada sikap kurang. Disinilah ahlu sunnah wal jamaah datang dengan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar yang benar, tapi selalu dengan sikap lemah lembut, yang ini merupakan asal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui bersama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ. Disebabkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, terhadap umatmu. Seandainya engkau itu, wahai Rasulullah, orang yang fadhan, kaku dan keras hatinya, kasar, maka niscaya mereka akan lari dari sisimu. Tentu di sini tidak berarti orang, ketika ada orang-orang yang belum menerima dakwah kita, kita katakan, oh berarti orang ini sikapnya keras. Tidak. Bukan demikian menjadi ukurannya. Kita berusaha berdakwah dengan lemah lembut, yang ini merupakan asal dakwah. Kalau ternyata masih ada yang menolak, ya tetap kita berpegang teguh, istiqomah di atas dakwah, dan tetap menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui hidayah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Inilah contoh. Jadi sikap-sikap yang bertentangan dengan manhaj salaf ini selalu ada dalam semua keadaan. Sampai-sampai di dalam Al-Quran saja, ya, dalam sikap itu dituntunkan kita selalu melihat yang pertengahan. Sampai dalam urusan belanja misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpuji, yang beriman. Bagaimana mereka ketika belanja? Tidak mungkin kan Allah menceritakan ini hanya sekedar untuk menjelaskan orang itu belanja membeli kebutuhannya. Tidak mungkin, pasti untuk pelajaran iman bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sikap mereka, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak terlalu boros berlebihan, tapi juga tidak pelit, tidak juga kikir, yang mana mereka mengambil jalan tengah dari keduanya. Subhanallah, kata para ulama, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Ini antum bisa jadikan sebagai sikap. Selalu yang benar itu adalah, atau yang paling dekat dengan kebenaran adalah sikap pertengahan. Kalau antum melihat dalam sikap ada orang yang terlalu keras melampaui batas, ada juga yang terlalu lunak, maka ambil tengah-tengahnya. Insya Allah, itu yang paling dekat dengan kebenaran. Apalagi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan manhaj. Ahlu sunnah wal jamaah kita ketahui selalu disifati dengan al-wasatiyatu bainal firq. Selalu bersikap pertengahan, moderat di antara kelompok-kelompok yang ada. Ya. Ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena sehubungan dengan pembahasan ini saya bacakan. Beliau pernah mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa, ahlu sunnati fil islam ka ahlil islam bainal milal. Ahlu sunnah itu di dalam agama Islam sama seperti orang Islam di antara agama-agama yang lain. Beliau juga berkata, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fahum wasatun fi babi asma'illahi baina ahli ta'thilil jahmiyati wa ahli tamthilil musyabbihati.
di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, Ahlus Sunnah itu bersikap pertengahan antara orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, yaitu Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, dan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahlus Sunnah sikapnya pertengahan. Dan ini perkara yang paling penting dalam agama, yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena inilah sebab kita bisa mencintai Allah, sebab kita bisa mengagungkannya, takut dan berharap kepadanya. Salah paham dalam masalah ini akan merusak semua pengamalan Islam. Jadi mereka bersikap pertengahan antara kelompok Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah dan orang-orang yang menetapkan sifat Allah secara berlebihan sampai menyerupakan dengan makhluk. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengatakan sifat-sifat ini tidak sama dengan makhluk. Sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan kebesaran, kemahaagungan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menetapkan tanpa menolak. Ya. Mereka menetapkan tanpa menolak dan juga tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kata para ulama, itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak sifat-sifatnya. Inilah sikap pertengahan Ahlus Sunnah. Contoh lain, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa hum wasatun fi babi af'alillahi taala bainal qadariyati wal jabriyah. Mereka juga bersikap pertengahan dalam pembahasan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah dalam ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala, ketentuan takdirnya bagi semua makhluknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara Qadariyah, orang-orang yang menolak takdir Allah, yang mereka mengatakan makhluk itu berbuat sesuai dengan kehendaknya, pilihannya sendiri tanpa ada takdir dari Allah yang mendahului. Ya, mereka mengatakan makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri. Dan Jabariyah, yang mereka itu sebaliknya, terlalu ekstrim sehingga mereka mengatakan manusia itu tidak punya kemampuan berbuat, semua hanya mengikuti ketentuan Allah, semua seperti robot yang hanya dikendalikan tanpa ada kemampuan berbuat dan memilih dengan kehendaknya. Ahlus Sunnah kita ketahui wasat, iya kan? Mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki sehingga manusia bisa berkehendak. Allah menciptakan perbuatan manusia, menjadikan manusia bisa berbuat. Ya. Manusia punya kehendak, kemampuan untuk berbuat, tapi itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang kehendaki. Wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan bisa menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan takdir, tapi mereka meyakini manusia diberikan kemampuan berbuat, kemampuan memilih. Sehingga ketika mereka akan berbuat, mereka tidak mengetahui takdir Allah. Yang mereka tahu adalah memilih jalan yang baik yang harusnya diikuti dan jalan yang buruk harusnya jangan diikuti. Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah ini. Kemudian, wa fi babil wa'idi bainal murji'ati wal wa'idiyati minal qadariyati wa ghairihim. Dalam memahami ancaman Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, pertengahan antara orang-orang murji'ah dan juga orang-orang yang wa'idiyah, yang terlalu berlebihan memahami janji dan ancaman Allah dari kalangan orang-orang qadariyah dan selainnya. Ini juga mereka bersikap pertengahan dalam masalah ini. Sama dengan wa fi bab asma'il iman wad din
bainal haruriyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Dalam masalah seperti ini kita ketahui juga masalah yang berhubungan dengan iman. Orang-orang murji'ah yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan atau amalan soleh atau amal yang dilakukan manusia tidak termasuk keimanan, sehingga mereka mengatakan orang yang melakukan perbuatan dosa bagaimanapun ya, maka dia tetap sempurna imannya. Mereka adalah orang-orang yang disebut murji'ah karena irja'ul amal an musammal iman. Mereka mengakhirkan amal dari bagian dari keimanan. Sebaliknya ada orang-orang haruriyah, orang-orang khawarij yang ekstrim dalam menetapkan hal ini, sehingga mereka mengatakan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dosa besar maka lepas darinya keimanan, dengan sebab itulah mereka dihukumi sebagai kafir. Ini contoh dua sikap yang berlebih-lebihan ya, yang keluar dari sikap pertengahan atau manhaj pertengahan. Wa fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij, juga dalam menyikapi sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memuliakan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga bersikap pertengahan antara orang-orang rafidhah, dalam hal ini ahlul bait, yang mereka mengaku mencintainya tapi ternyata ini kedustaan. Mereka bahkan memperlakukan ya apa yang mereka sebut dengan ahlul bait menurut pemahaman yang rusak mereka dengan sikap-sikap yang tidak pantas. Sebaliknya orang-orang khawarij yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, atau orang-orang an-nawasib ya, yang sangat mencela dan membenci para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Pembahasan seperti ini sudah kita kaji. Dan insyaallah sudah kita fahami. Perkara-perkara yang dulu kita anggap kita sepakat ini tidak boleh dilakukan, subhanallah, seiring dengan berlalunya zaman, berlalunya waktu, banyak orang-orang yang kemudian mulai menyimpang. Saya katakan dari tadi, dari awal tadi, tidak asing bagi kita sebagian orang yang tadinya kita kenal bermanhaj salaf sekarang berubah. Kalau ini bisa terjadi kepada orang lain, harusnya kita mengkhawatirkan ini juga terjadi pada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Inilah saya katakan tadi, karena kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berpegang teguh dengan manhaj salaf. Wallahi ini jangan sampai kita lupakan. Majelis ilmu, ilmu ini adalah penjaga kita, ilmu yang bermanfaat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih, al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya, ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu itu akan menjagamu, sementara harta justru kamu yang harus menjaga dia. Urusan-urusan dunia yang kita lakukan jangan sampai melalaikan kita. Ingat, meskipun kita sudah menisbatkan diri kepada manhaj salaf, kan kita tidak terjamin. Sebagaimana jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita hanya terjamin kalau kita masuk ke dalam golongan yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan benar. Maknanya adalah mengikuti dalam ilmu dan amal, dalam teori dan praktek. Kata Imam Ibnu Katsir, wal muttabi'una lahum bi ihsan humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah. Orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat dengan benar, dengan baik, adalah orang-orang yang mengikuti mereka dalam jejak-jejak mereka yang indah dan sifat-sifat mereka yang terpuji.
Jadi berpegang teguh dengan ilmu, selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan, banyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat-sholat yang sunnah setelah sholat yang wajib. Ini kan sifat-sifatnya para sahabat, harusnya kita ikuti, kita praktekkan agama ini. Inilah yang menjadi sebab iman kita sempurna, sehingga penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita juga sempurna. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk kami, terus dia menuntut ilmu, terus dia mengamalkannya, maka kami akan dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan petunjuk baginya, kemudian Allah berikan ketakwaan kepadanya. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sekali lagi, kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, dan kita ingin selamat meninggal dunia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di atas Islam dan sunnah. Itu semua cita-cita kita. Cuman masalahnya, apakah usaha dan kesungguhan kita untuk mewujudkan keinginan tersebut sudah sesuai? Kalau para sahabat saja, pernah digambarkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini di zamannya tabi'ut tabi'in. Dia pernah berkata di depan murid-muridnya, innakum fi zamanin kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna billahi ayudriku. Kalian ini, wahai murid-muridku, zamannya tabi'ut tabi'in, sekarang ini kalian hidup di zaman yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah untuk mencapai zaman tersebut. Padahal zaman tabi'ut tabi'in masih banyak ulama ahlus sunnah. Bagaimana kalau mereka mengetahui zaman kita? Padahal iman mereka kuat, ilmunya tinggi, ketakwaannya kepada Allah baik. Teman-teman atau pembimbing-pembimbing dalam kebaikan masih banyak. Itu saja mereka tidak ingin bertemu dengan zaman yang masih dekat dengan zaman mereka, masih zaman kebaikan. Nah, kita sekarang yang hidup di akhir zaman, sudah ilmu kurang, iman kurang, ketakwaan kurang, pembimbing dalam kebaikan kurang, fitnahnya banyak. Kira-kira bagaimana gambaran seperti ini? Orang kalau tidak serius memikirkan agamanya, wallahi, dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjaganya, na'udzubillahi min dzalik. Kalau terjadi saja kita ketahui seorang yang kita anggap bermanhaj salaf, ya, ada seorang yang kita kenal bahkan sebagai ustadz, kemudian menyatakan pernyataan tentang tidak perlu lagi kita, ya, mengkritik beramar ma'ruf nahi mungkar, mengkritik pemahaman-pemahaman yang menyimpang karena semua sama saja. Ini kan pemahaman yang sangat jauh dari prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah yang bahkan kita pelajari secara di awal-awal kajian, awal-awal yang kita bahas. Tapi sekarang terjadi orang yang berubah, menyimpang dari manhaj ini, na'udzubillahi min dzalik. Maka tentu orang yang dijaga adalah benar-benar orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan selalu dijaga dengan taufiknya yang sempurna, diselamatkan dari berbagai macam fitnah tersebut. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menetapi sikap pertengahan, ini perkara yang sangat penting untuk keselamatan agama kita. Makanya dalam setiap kita bersikap, kita berhati-hati. Jangan dianggap sikap itu tidak mempengaruhi setelah itu keimanan kita dan ketakwaan kita. Mempengaruhi semua. Jangan terburu-buru bertanya, kembali kepada ilmu, merujuk kepada pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak setiap masalah kita pikirkan dengan pikiran sendiri kemudian kita memutuskannya. Tidak, kita bertanya. Ini adalah metode ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang penting, selalu mengembalikannya kepada ilmu, selalu mengembalikannya kepada para ulama untuk dibimbing dalam sikap-sikap yang benar, sikap yang pertengahan, sikap yang wasat atau moderat sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita tahu tadi, godaan syaitan yang ingin memalingkan manusia dari jalan yang benar, ternyata ini berlaku untuk semua permasalahan dalam agama kita. Maka barakallahu fikum, inilah yang bisa Anda jelaskan di kesempatan kali ini, ya,
tentang sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pentingnya untuk selalu berpegang teguh dengannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita dalam keimanan, diberikan taufik untuk istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Masih tersisa waktu sekitar 10 menit atau lebih untuk kita bertanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, bagaimana dengan orang Islam yang dalam bersyahadat saja belum sempurna sebelum dibaiat dan harus ada ulil amrinya? Maaf, saya lupa, ada dalam Al-Quran surat dan ayatnya. Siapa yang mengatakan dalam bersyahadat belum sempurna sebelum dibaiat? Ini pemahaman yang sesat dan menyimpang. Ya, ketika orang diperintahkan untuk bersyahadat, diperintahkan dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dalam kondisi apapun dia saat itu. Masalah ulil amri juga, siapa yang mengartikan ulil amri itu adalah sesuai dengan pemahaman kelompok. Kalau semua orang mengatakan ulil amri adalah pimpinannya, maka semua orang bisa mengaku. Mana yang kita benarkan? Ulil amri yang dimaksud adalah pemerintah kaum muslimin dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka. Kalau setiap kelompok mengaku ulil amri itu adalah pimpinannya, berarti setiap kelompok bisa menyuruh orang untuk baiat kepada pemimpinnya. Kalau begitu, mana yang benar? Ini tidak benar, ya, pemahaman yang salah. Ulil amri yang dimaksud adalah pemerintah, karena syarat-syaratnya ulil amri itu adalah bisa memberikan keamanan, dia punya wilayah. Adapun orang kelompok yang membangun di dalam negara kita, dia membentuk kelompok, mengharuskan orang berbaiat, kita katakan mana negaranya? Ya, di bawah tanah tidak ada, di atas tanah juga tidak ada. Ini tidak benar. Ini justru yang dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bui'a lil khalifataini faqtulu akhirahuma." Kalau dibaiat dua khalifah, dua pemimpin, maka bunuhlah yang terakhir di antara mereka. Jadi ini termasuk penyimpangan, ya, karena tidak ada kriterianya. Mereka mengatakan ulil amri sekedar mereka punya kelompok, angkat pemimpin, inilah ulil amri. Nanti yang kedua akan bikin lagi kelompok, yang ketiga bikin lagi kelompok, masing-masing mengatakan pemimpinnya adalah ulil amri. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap zaman itu tidak mesti ada yang namanya imam yang disepakati oleh semua kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Hudzaifah bertanya kepada beliau, ya, tentang keadaan umat di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ketika itu Hudzaifah bertanya, "In lam takun lahum jama'atun wala imam?" Ya Rasulullah, bagaimana ketika di kalangan kaum muslimin tidak ada jamaah dan imam, yakni yang menyatukan mereka semua? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta ala dzalik." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Meskipun dengan itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian, yakni berpegang dengan sunnah sendirian, sampai kematian datang menjemputmu dan kamu dalam keadaan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengingkari pertanyaannya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwa bagaimana kalau tidak ada jamaah dan imam yang memimpin semua kaum muslimin? Seandainya harus ada, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab, tidak, harus ada. Wajib ditegakkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian. Kalau ada, tinggalkan semua kelompok. Kalau tidak ada, jangan. Ikuti kelompok-kelompok yang mengaku. Berpegang teguh dengan sunnah sendirian. Makanya di dalam Sahih Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dibawakan hadis ini dalam bab apa? Kaifal amru idza lam takun jamaah. Bagaimana keadaan yang kita harus lakukan kalau tidak ada jamaah yang semua menyatu kaum muslimin dipimpin oleh seorang imam? Makanya ini termasuk kesalahan sebagian mereka yang berdakwah, ya, mengharuskan harus membikin dulu pemimpin. Padahal kita sudah punya pemimpin di negara kita dengan segala kekurangannya.
ya. Kalau Anda memang menginginkan untuk mendirikan yang seperti ini, bikin negara sendiri. Jangan pakai negara yang sudah ada pemimpinnya, ya. Yang ini mereka tidak lakukan. Ini semua adalah kesalahan dan kerancuan dalam memahami makna ulil amri yang sesungguhnya. Maka pemerintah kita dengan segala kekurangannya, pemerintah muslim, ya, yang tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki keadaan kita dan keadaan para pemimpin kita. Ini adalah ulil amri yang kita harus berusaha untuk mentaati mereka dalam kebaikan dan menasihati mereka secara baik dalam perkara-perkara yang mereka salah di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Jadi konsekuensi orang yang menyimpang dari memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bertingkat-tingkat, tidak satu masalahnya, ya. Kalau Jahmiyah ini kufur karena mereka menolak semua sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah ditolak. Ya. Jadi bahkan kata para ulama, mereka ini berarti menyerupakan Allah dengan Al-Adam, sesuatu yang tidak ada. Mereka menolak semua. Kalau sebagian yang lain itu ada yang mentakwilkan tapi tidak menolak terang-terangan. Mereka mentakwilkan sifat Allah, mereka tidak mengatakan ini tidak, tapi ditakwilkan seperti ini. Ya, ini tidak dikatakan kufur oleh para ulama karena mereka tidak menolaknya terang-terangan. Ya, masih menetapkan sebagian sifat Allah meskipun ada yang dikatakan yang diterima yang berdasarkan akal, yang tidak sesuai akal kata mereka ditakwilkan untuk ke sifat yang mereka tetapkan sesuai dengan akal. Mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifatnya sama dengan ada yang ada pada makhluk atau musyabbiha, ini hukumnya kufur. Sama dengan tadi yang menolak keseluruhan. Ada nukilan dari pernyataan Imam siapa? Nuaim Ibnu Hammad, gurunya Imam Bukhari, yang mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Jadi hukumnya juga bertingkat-tingkat. Nah, barakallahu fikum. Oke, kita akhiri kajian kita. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, ya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.